Bupati Maibrat Dr. Andes Bernard Sagrim MM lebih mengutamakan pekerjaan yang belum diselesaikan di periode kedua dibanding memikirkan pemilu 2024 karena waktunya masih cukup panjang. Ditemui di Sorsel dalam kunjungannya melantik Ketua Bapera Sorong Selatan hari Jumat di Hotel Meratua Sesna Teminabuan, Bupati Bernard Sagrim menandaskan karena masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan di sisa masa tugasnya, sehingga lebih mementingkan dibanding memikirkan Pilkada 2024. Meskipun ada suara warga yang menginginkan dirinya maju Pilkada Gubernur Papua Barat, namun karena tugas masih memanggil dirinya, sehingga memfokuskan diri menyelesaikan pekerjaan di sisa akhir jabatannya. Pilkada itu kan masih jauh 2024, itu kita belum berpikir ke sana. Tapi yang jelas kerja-kerja kemanusiaan apa ini kan kita tetap kerja ormas, kita kerja macam Bapera, saya urus Bapera. Tapi yang penting adalah kita selesaikan tugas kita sebagai kepala daerah dulu. Bupati kita selesaikan dulu. Soal ke depan itu kan urusan Tuhan dan urusan masyarakat dan urusan partai politik. Tiga itu yang menentukan. Nah, ini suara ini keluar dari masyarakat. Kira-kira Bapak siap tidak untuk mendengarkan suara-suara ini? Oh, kalau masyarakat siap, saya siap. Sudah, itu sudah. Ya. Kita kan sebagai warga negara kan, kita siap saja. Ya. Kalau masyarakat berkehendak, Tuhan menghendaki seperti itu, sudah. Kita maju. Darmawan, CWM Channel.